Dan gue gak tahu ini apa ya, yang jelas nih ini ya, mungkin dari sidernya ya Lia, jadi biru guys, gak peduli. Akan showcase shader keren yang dimana ini cuma RAM-nya cuma 1 GB doang guys, dan ini keren banget guys ya. Ini kita udah kayak RTX aja anjir tuh ya, ini keren banget guys. Kalau misalnya sendiri tuh kan ini ada pohon sih. Ini shadownya juga keren banget guys. Gimana aja lah ya, showcase, let's go. Untuk siang harinya kayak gini teman-teman ya, ininya ya kayak gini, terus mataharinya bulat seperti biasa, bulat. Terus di sini ada pohon-pohonnya tuh kayak cerah banget, dan di sini ada air, airnya juga agak cerah dikit ya. Dan ini dalamnya gelap, tapi kalau kita taruh pencahayaan, nah akan menjadi terang guys, dan keren banget anjir. Gue udah punya coba tuh ya. Nah, tar. Nice. Nah, ini guys, kalau misalnya sendiri nih. Dia mulai jadi warna biru, dan gue gak tahu ini apa ya, yang jelas nih ini ya, mungkin dari shadernya ya Lia. Tuh, jadi biru guys, gak peduli mau lantern mau apa jadi biru. Nih ya, kita coba glowstone ya. Nih glowstone ya, glowstone kan warna kuning nih, ini warna biru guys. Kalau di dalam air tuh warna biru anjir, aneh ya. Ya tapi ini keren banget ya sumpah. Nih ya, jadi kayak gila keren banget. Nah kita akan coba uji terangan bawah tanah ya. Kita cari gua dulu, ntar. Nah, ini ada nih. Yes. Nah, ini nih. Kita akan menggunakan torch. Nah. Dan oh my god, ini keren banget loh, guys. Dia tuh kayak cahaya tuh warna oranye gitu, warna orange ya. Jadi dia tuh kayak cerah banget, kayak lampu gitu. Keren guys, kamu bisa coba ya. Ini RAM-nya cuma 1 GB doang guys, ini fightful kayaknya sih ya. Ini keren banget guys, coba. Ini bukan dari ininya, dari blok-bloknya, ini cuman dari shadernya aja, pencahayaannya kayak gini. Nah, ini kalau dia ini nih. Nih, keren banget ya. Tuh kan udah ada kayak ini ya, cahayanya tuh kayak orange sekali gitu. Ini keren loh, jadi kayak gila, keren banget guys. Kalah nih. FF nih. Canda. Oke, jadi sini ya kayak gini. Kita lanjut lagi untuk shadow-nya sih. Shadow-nya juga biasa aja sih, enggak ada perbedaan. Nih, tuh shadow-nya ya, bisa sendiri tuh ya. Tuh shadow-nya tuh. Terus tanahnya agak lebih terang, guys, tuh. Agak lebih terang ya. Dia agak lebih sedikit terang gitu. Lebih bagus juga sih ya. Nah, di sini gua lagi, terus di sini ada juga pohon ya, pohon ya udah lah ya. Nah di sini gua kalian lagi nah di sini ada air, dan kalau kita ini ya, coba ya, kita akan coba untuk apa sih namanya ini ya, aku lupa sih nah matahari tenggelam suku. Dan oh my god, ya gak ada pencahayaan sih sebenarnya, tapi ya main keren lah tuh guys ya. Tuh keren guys ya, udah kayak apa aja gitu, keren jir. Ya kita kayak melihat apa gitu, bulat gitu. Rapalah kalau malamnya sih dia ya kayak gini biasa gitu. Nah dan untuk bintangnya tuh kayak gini guys, udah kayak apa aja, udah ini kak kayak udah nyata banget ya. Ya ini bukan RTX tapi ini keren banget coba. Nah ini misalnya beda guys, kalau di goa tuh beda sama di luar ya. Kalau di luar tuh agak terlalu orange guys ya, tapi kalau di goa atau di bawah tanah kayak gue tunjukin tadi itu berbeda. Ini aku contohin lagi ya. Oke, tadi ya, tadi maksudku tadi ya, nah beda kan, nah lebih orange gitu. Oke guys, mungkin sekian berita kali ini. Jadi teman-teman, makasih sudah sampai akhir, dan jangan lupa tombolkan like, subscribe, dan comment. Dan ya, sampai jumpa di video next content.